New Thinking. Saya mau bahas tentang kunjungan Prabowo kemarin ke Amerika Serikat, dan ini saya ada di tempat ruangan sangat cantik. Nanti saya ceritakan atau saya beri tagline di mana dan siapa yang mengizinkan saya memakai ruangan ini. Sebenarnya begini, kalau ditanya tentang kunjungan Prabowo ke Amerika kemarin, sebenarnya intinya mungkin tentang penandatangan letter of intent dari Menhan kita dan Menhan Amerika Serikat. Tapi pada intinya juga mungkin Menhan itu membawa misi tentang bagaimana angkatan udara ingin memiliki F-16 Viper. Kemudian juga airliftnya F-22. Dan kemudian juga sebenarnya yang paling menarik adalah beliau itu propose Chinook. Chinook itu menarik juga untuk kita miliki memang, dan saya rasa perlu dimiliki, tapi masalahnya Chinook itu harus persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Kemudian juga ada rencana pembelian Squadron Apache. Kemudian juga di, yang paling menarik adalah mungkin kunjungan beliau di Andrew Air Base. Ini harus membuat kita semua tertegun, tapi juga mendorong kalau memang ini dibeli, yaitu pembelian F-35. Secara rasional, F-35 itu nggak mungkin kita miliki sekarang. Tapi buat saya itu mesti sambut baik, karena mungkin Pak Prabowo sekarang sudah memahami apa artinya poros maritim dunia, poros dirgantara dunia, poros permukaan dunia, yang akan merubah TNI kita, baik doktrinnya, baik equipmentnya, baik sistem logistiknya, dan semua mungkin struktur organisasi TNI. Jadi sekali lagi, kalau saya ditanya tentang kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Amerika Serikat, saya sangat sambut baik, dan saya berharap sebenarnya kita melakukan langkah-langkah positif ke depannya, dan tentu saja untuk mendukung apa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tentang nawacita kita. Demikianlah Kuning Tinggi. Bye.